How ketemu lagi bareng gue Rio Komarudin di sini. Halo guys, halo. Saya gue mau bahas guys. Kenapa kita kali opening YouTube itu guys? Kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak bro? Pokoknya coy, tahu apa aja? Oke, gue buka nyapa kalian dengan kalimat hello teman-teman, terus ini ya. Halo, hello dangdu, hello bro aja ya, soalnya gampang diingat. Yeah. Halo bro, ketemu lagi bareng gue Rio Komarudin. Video kali ini gue bakal ngebahas tentang how to make background bokeh in CorelDRAW. Biasanya kalau kalian yang ngerti Photoshop, ngebuat bokeh background itu lewat Photoshop biasanya, atau kalian yang gak ngerti komputer biasanya lewat kamera DSLR. Di video kali ini gue bakal ngasih tahu kalian gimana caranya membuat bokeh background di CorelDRAW. Yang notabene bukan aplikasi buat edit video. Edit foto. Oke. Langkah pertama ya, kita harus ada sampel gambar yang mau kita buat contoh. Sebenarnya caranya cukup gampang. Jadi yang kedua adalah seleksi bagian luar foto, jadi bagian background-nya ini kita seleksi. Oke, ini butuh waktu yang lama mungkin, tapi kita coba dulu. Oke. Oh ya, gue seneng banget sama apresiasi kalian yang udah mau nonton video gue. Ya walaupun masih sedikit, tapi ya seenggaknya gue suka karena video gue dihargai walaupun sedikit ya. Gue percaya proses ya, gue juga nggak bakal langsung lanjut ke atas karena video yang bagus, channel YouTube yang keren tuh bakal nemu momentumnya sendiri tanpa harus dicari, istilahnya begitu. Gue percaya momentum gue, dan gue mau ngajarin kalian lebih dari yang kalian bisa untuk ngambil. Agak berantakan, sorry, soalnya kejar waktu juga. Oh ya, gue di sini pakai tools namanya Bezier tools. Jadi tools ini biasanya gue buat seleksi sesuatu karena yang paling enak, paling gampang sekali kalau di CorelDRAW gue ya. Kadang kan pribadi masing-masing enaknya gimana, ada yang pakai 3D, ada yang pakai pen tools, gue gak paham. Menurut gue yang paling enak sih ini Megat, ngeding, sorry. Come on, man. Oh iya, kalau kalian mau tahu, gue bakal upload video insya Allah. Ya, insya Allah ya, yeah. Dua kali dalam seminggu itu paling banyak lah sih. Kalau nggak keburu ya sekali seminggu, ya seenggaknya seminggu tuh ada sekali gue upload tentang tutorial, tentang apapun. Oh ya, gue bakal ada project nanti ke depannya, bukan berhubungan sama tutorial, lebih ke apa ya, fun fact gitu, sosial experiment. Jadi kalau mau tuh tinggal di subscribe aja biar kalian tahu apa yang bakal gue lakukan selanjutnya. Nah, promosi.
Okay. Oh shit, sorry. Nah, kita seleksi bagian badannya, lalu kita potong. Istilahnya kita seleksi bagian badan si model ini, jadi Martin, dengan cara klik bagian kita seleksi tadi, lalu tekan shift dan klik foto full, lalu klik interest and boom. Jadi fotonya telah berpisah sendiri. Ya. Gunanya untuk bedain mana yang mau diblur, mana yang dan yang enggak. Lalu setelah dipisah, kita tinggal blur yang background-nya. Gampang caranya, klik foto yang tadi kita buat, lalu bitmap dan blur. And Gaussian blur. Di sini kalian bisa atur semakin besar pixelnya semakin ngeblur hasilnya. Coba 5 kurang 7 Gaussian. Lalu kita copy dulu supaya ada perbandingan nantinya. Tadi bitmap Gaussian blur. Gaussian blur. Delapan. Dan ini hasilnya. Kelihatan kan? Jadi buat kalian yang nggak punya modal, bang, gue nggak punya modal buat beli kamera bagus, lu bisa ngebokehin foto lo sendiri tanpa megang kamera istilahnya begitu, karena buat CorelDRAW aplikasi CorelDRAW udah nyediain icon tersebut buat kita pakai. Jadi jangan riskan buat kalian yang nggak punya kamera DSLR terus pengen foto-foto ala kekinian. Bis ini contohnya. Okay. Sekian video dari gue. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Kalau kalian ada yang pengen diminta kayak tutorial lain, bisa komen di kolom di bawah. Karena kalau gue bisa, gue bakal bisa banget. Gue bingung kadang gue mau buat apa di minggu ini karena nggak ada yang ngelurin permintaan itu. Oke, terima kasih yang udah education people because education is everything. Bye.